Orang sukses itu biasanya kelihatannya suka dari luar tuh orang akan melihat, dia mah enak begini, dia mah enak begitu. Wah, hidupnya mewah, mobilnya keren, bajunya mahal banget. Nah, yang mau saya kasih tahu di sini adalah orang sukses itu biasanya enak di luar, nggak enak di dalam. Mereka banyak mengalami hal-hal yang kita dari orang luar tuh nggak pernah lihat. Yang pasti, satu hal yang harus kita tahu adalah mereka berhasil mengalahkan diri mereka sendiri. Dikala mereka malas, mereka harus memaksa diri mereka tetap rajin, tetap menjadi luar biasa, dan berani menembus batas dari zona nyaman. Nah, kita akan belajar di video kali ini ciri-ciri orang sukses. Setiap manusia kita harus tahu, masalah akan selalu ada selama kita mencari dan mengembangkan diri kita sendiri untuk mendapatkan pendapatan. Nah, orang sukses ketika ingin mendapatkan yang lebih dari yang sebelumnya, pastinya masalah akan selalu ada. Tapi yang bagusnya adalah mindset mereka akan berpikir, ini bukan sebuah masalah, tapi ini adalah sebuah tantangan baru yang pastinya saya bisa taklukkan. Ketika tantangan datang, tentunya tantangan ini tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang sudah dia kuasai. Ya, tantangan ini akan dilakukan dengan cara-cara tentunya cara-cara baru yang inovatif yang tidak mereka kuasai. Atau mereka belum tahu sama sekali gimana cara memecahkan tantangan tersebut. Mereka berani melakukan yang namanya gebrakan. Seseorang ketika sudah berani menghadapi tantangan, sudah siap melakukan yang namanya gebrakan yang berbeda, pastinya mereka akan mempunyai namanya dua chance ya, ini yang ketiga nih. Dua chance tersebut bisa berhasil, bisa gagal. Masalahnya, kalau gagal itu bagaimana cara menyikapinya? Inilah kalau orang sukses, mereka akan menyikapinya dengan berpikir positif. Apa sih hasil pembelajaran yang sudah saya dapat dari kegagalan yang sudah saya alami? Oke, nah itu dia, mereka bisa berpikir secara positif apapun hasil. Yang keempat, mereka terus belajar untuk mengembangkan dan juga keterampilan serta terus-menerus melakukan adaptasi. Perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan ilmu setiap hari akan terus dilakukan oleh dunia ini. Ya, makin lama akan makin canggih, tapi buat orang yang sukses itu nggak ada kata yang namanya berhenti belajar. Kalau dia berhenti belajar, itu sama dengan auto miskin, katanya begitu. So, buat teman-teman semua, apakah Anda memiliki 4 ciri orang sukses? Coba tanyakan kepada diri kalian sendiri. Suka dengan tips-tips productivity, bisnis, mindset, juga tentang pengembangan diri? Yuk, subscribe, like, komen, dan juga share video ini. Dan jangan lupa, kita juga punya TikTok @distributorbangunan. Sampai jumpa di video berikutnya.